Anjing, nyesal hati ini. Anjay. Oke, bagi sama gue Arenara, topi gue miring. Kali ini gue pengen mereview sebuah gitar nih guys ya. Gitar original kayak biasa ya kan, local brand anyay. Gitarnya harganya 300 ribuan ya, 375 kok gak salah ya guys. Bentar ya guys, bentar, gue lupa. Anjay, iya bener 375 ribu. Barangnya mana bang? Oke, barangnya baru sampai. Kayak biasa, masih di plastik, masih dikardusin. Langsung saja kita unboxing dulu. Gitar dari Jogja ya guys ya. Klaten, Jogja gitu pokoknya. Ya ini mereknya kalian udah pasti tahu ya, unbrand ya guys. Nah, tapi ini versi yang beda guys. Gue udah pernah mereview, tapi ini versi bedanya guys. Ya, kita buka dulu guys. Jadi yang buat dananya 300 ribu, cocok banget kalian nonton video ini. Siapa tahu jatuh cinta kan sama gitarnya, langsung beli ya. Bentar ya guys, kita buka dulu. Kita buka saja dulu. Bang, aman gak sih bang apa beli online gitu bang? Ya selama ini sih gue pakai online ya. Semua gitar yang gue review gue gak pernah beli di toko guys. Semuanya gue beli online. Oke nih barangnya ya. Ya, wih rame banget kardusnya ya. Bentar guys, bentar. Ini apa lagi nih? Ya, cuman buat ganjelan doang guys. Oke, ini gitarnya. Kita buka dulu, baru kita baca speknya ya guys ya. Unbrand. Bedanya sama yang sebelumnya apa bang? Beda ya. Kalau yang sebelumnya tipenya T39, yang ini tipenya A50 guys. Cocok banget sama gua A. Apa sih cayus anjing. Ntar guys, nih di plastikin nih. Sampai ininya masuk ke plastik ya teh. Oke. Ya, halus banget. Kayak biasa. Dapat kunci L Mavic-nya. Terus ya ini masih diplastikin. Bentar ya guys. Gua mager sebenarnya buka-buka gini dah. Ya tapi kalau gua nggak buka-buka gini nanti disangka ah itu gitar lama kali bang gitu ya. Enggak, ini gitar baru coy. Ini unboxing. Tapi asli sebenarnya mager gua unboxing gini. Habis itu buang sampahnya mager banget. Kang sampah di rumah gua 2 hari sekali datangnya, kocak. Harusnya kan setiap hari ya guys. Nih, anjay. Be. Ada list kayak gininya guys, anjay. Ya nih, set. Nih. Ah. Warnanya hitam dop. Tanam besi ya bang? Udah tanam besi. Oke, full speknya apa? Oke, kita turunin dikit. Ah. Full speknya. Top body meranti, ya top bodinya nih, top body ini meranti, body kayu meranti, necknya mahogani, fretboardnya rosewood, sudah thrash rod, putaran grover ya guys, terus bridge rosewood, nih sini bridge rosewood, senar akustik import ya, rangka dalam sengon, ya, nah itu fretnya udah baja, finishing doff. Ya, harga gitar plus pick 375.000 guys. Anjay. Oke, kita setem dulu, langsung habis itu kita cek sound. Oke, gitarnya udah kesetem ya guys. Kita langsung genjreng saja. Suaranya ini ya guys ya, nggak cempreng gitu ya. Oke, coba nyanyi dikit. Oke,
kalian tongkongan kalian bersepuluh ya, kalian tinggal PT-PT 30.000 satu orang langsung dapet nih gitar guys. Langsung nyanyi dah. Terlalu aman nih gitar ya guys ya. Oke, kita coba chord-chord yang di sini-sini guys. Eh? Ya di sini-sini aman ya guys. Buzzing ya. Enggak. Coba kita mainin. Yang gak ada yang buzzing. Kita coba main petikan kali ya. Oh iya, yang lagi viral ya guys ya. Ya jadi misalkan ini kan gak fals ya guys. Nah, tapi kalau misalkan kalian kasih kapo, habis tuh gitarnya fals itu jadi something nih guys ya. Ya ini kita kasih kapo di fret 4 biar kayak nada aslinya guys. Nih guys. Aman ya guys ya. Terus kalau misalkan lagu yang ini kan fretnya di fret 7 nih, tambah tinggi lagi nih, apakah dia bisa guys? Eh bisa. Ulang, gua yang on. Ulang ya, yang bersih. Gapat. Nying. Ulang. Oke, ini kita aman ya guys. Dari fret sini sampai sini aman semua, bisa kita mainkan. Tes pakai apa lagi ya? Ntar gue pengen nyanyiin lagu gue guys, anjir udah lama nih gue gak nyanyi. Lagu Pria Bernada. Sudah anjir, salah chordnya menurut sih gue. Gue mainnya tuh pakai kapo guys, sorry guys. Waktu gue rekaman gue pakai kapo. Mainnya tuh di E. Ya tapi mainnya tuh pakai kapo di fret 2. Jadi kita mainnya di D. Ulang. Sudah ku katakan semuanya. Lupa liriknya aja lagi sendiri. Yeah.
Kurta lupa. Anjing, kesal hati ini selalu begini. Ekspektasi terlalu tinggi kah? Anjing, kesal hati ini, yeah, semua yang pakai lagu gua aja enak ya guys, berarti pakai lagu yang lain juga enak guys. Udahlah review gitu aja, 375 mantep banget ya. Buat yang pengen beli langsung aja klik link di deskripsi gua, anjay.